Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Muli Official. Hari ini Bagas Muli di Loket LS Kota Palembang, teman-teman. Di Jalan Soekarno Hatta seberang Al Indomaret, teman-teman. Ini nomor teleponnya 0711 42 12 15 atau HP 0812 7853 367. Di sini ada satu unit LS dengan nomor 036 ya. Ini trayeknya yang asli Medan Cikampek ekonomi, teman-teman ya. Ini tapi habis pelor belum sampai Jawa, tidur di Palembang, teman-teman ya. Udah satu hari kemarin sore sampai ya, kemarin sore, dan nanti hari ini sore alhamdulillah berangkat, teman-teman ya. Ada rezeki ya, penumpang yang akan berangkat. Tapi Bagas nggak tahu nih ya, ini arah mau ke Cikampek atau mau ke Medan pulang ya. Ini dia unitnya. Ya tinggal ngolong, mungkin ada reparasi dikit ya. Ini dengan body jet bus 2 ya. Jet bus 2 biasanya non ekonomi, tapi ini ekonomi, teman-teman ya. Jet bus 2 single class ya, dan masih tulisannya itu masih livery lawas ya, liverynya masih ketikan kalkulator ya, itu PT Antarlintas Sumatera non ekonomi. Ya, interior di sini ada Pak Rumo. Longgar masih lapang. Bagas, walaupun ekonomi, tapi coba Bagas dulu. Masih bisa apa? Melipat kaki, masih sangat longgar. Iya, masih longgar. Jadi Bagas diinformasikan kepada para calon-calon penumpang penggemar LS ya, yang Lintas Timur. Oh ya, Lintas Timur ini. Berangkat pukul 2 ini. Pukul silakan, ditunggu. Lintas Timur. Kita kontaknya Bagas. Ini kontaknya. Mana? HP. Ini bukan. Mana? Ini di atas. 0812. Ya, teman-teman, kontak dari Cincu LS 036. Ini nomor kontak Cincu LS 036 ya, Bang Rahmat. Bang Rahmat. 0812. Mana Bagas? 652. Enggak cukup ini. Coba kita tanya ke Bang Rahmatnya. Yuk. Yuk. Cincu LS 036, Bang Rahmat. Bang. Ya. Boleh kalau mau HP-nya? Boleh. Berapa? 0812 6364 3618 0812 6364 3618. Nah itu teman-teman ya, bisa langsung dihubungkan. Jadi para mania ALS, penggemar ALS, penumpang-penumpang langganan ALS di Lintas Timur ya. Jambi, Kerinci, Pekanbaru ya. Dan seterusnya sampai ke Medan, yang ingin berperjalanan dapat menghubungi ALS 036 dengan nomor tadi, nomor HP Cincunya Bang Rahmat. 0812 6364 3618. Jadi ada banyak kalau Rena singgah. Tanya dulu. Ini Bang Rahmat tinggal di mana asli? Medan. Asli Medan. Ini apa sewa hari ini? Ada. Jam berapa ya berangkatan? Sore nanti. Sore. Bis asar atau sebelum asar? Bis asar ya. Oke, makasih Bang Rahmat. Iya. Ya, tentunya. Hah? Jamijo ya? Abang Jamijo ini dari Palembang mau ke mana? Ke Dumai. Ke Dumai ya. Iya. Jadi sempat apa libur pekerjaan dulu, pulang ke Belitung ya, nanti kerja lagi di Dumai gitu ya. Jadi apa? Ini salah satu penumpang dari LS 036 ya. Apa selalu naik LS? Ya selalu ya. Kalau di LS itu kita apa jalan itu dinikmati. Ya. Dari jalan yang kawan banyak. Oh banyak rombongan ya? Oh iya ya. Alhamdulillah. Rombongan apa yang terbangnya? Apa gas-gas dulu Pak? Gas dulu coba.
biar keluarganya nonton dari Blitang nggak? Oke. Nah ini, coba gas-gas dulu. Oleh, ya mantap. Ini malu-malu, coba gas-gas dulu. Oke. Yo, sip, makasih. Oke, teman-teman, rupanya ALS 036 ini X180. Yang pernah kejadian langka. Itu teman-teman ya. Jadi pala dan buntut diganti ya. Jadi teman-teman ya, ALS 036 ini tidak asing lagi bagi pengemudi ya. Laka, ya. Laka lantas. Jadi ditabrak tangki. Jadi ini ganti kepala dan ganti buntut. Kepala lombok ekor. Ekor dan kepala. Jadi kita naiki ini bagas. Ya. Sama Bang Sukri dan Om Dia ngasih lagi ini. Sekarang dia ganti nopin menjadi 036. Ya. Gitu bagas. Jadi bisa kita lihat dari body, badan dan pala jauh berbeda ya. Pala lebih glowing daripada badannya ya. Dan sasisnya masih cooler teman-teman ya. Ya sasis cooler ya. Menggunakan per daun ya. Bagasi belum tembus ya coolernya. Ini tadi ada penyetelan rem sepertinya teman-teman ya. Kalau bunyinya tadi ya. Jalan di Jalan Soekarnowata pada siang hari ini ya, siang sama sekali hari ini ya. Di seberang ada PT Spiro Pauli loketnya ya, 2 unit sekarang ya. Di sana ada berjejer banyak sekali simpatistar dari Medan maupun dari Jakarta. Di sana ada loket Aju Prima, Iba Putra dan ada sepakat grup ya, masih grup dengan simpatistan. Di sana ada Indomaret, di sana ada Sari Mustika, di sini ada tukang bakso. Ini dia suasana jalannya yang sudah dicor. Suasana jalan siang ini cukup ramai. Di sebelah kita persis ada loket Rosalia Indah KM di Soekarnowata ya, dan ada satu lagi di bebas. Kita ntar lagi bakal nggak tahu ya, kayak sini atau enggak sifat apa Rosalia Indah ya, dan Jakarta sama Cikarang sama Bogor ya, ya unitnya 0386. Sana mengarah tol, pintu tol menuju Lampung. Di sana ke arah bandara, kalau lurus saya ke kiri ke arah Jambi ya bisa ya. Kanan mengarah arah kota Palembang. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen YouTube Bagas Family Official.